Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Junjungan Vlog. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like dan share. Jadi hari ini kita berada di sebuah kampung nelayan di Bagan Ajam. Nama kampung itu adalah Kampung Contoh. Ini adalah antara Saki Baki, kampung tradisional di kawasan ini. Secara amnya boleh dikatakan Saki Baki kampung tradisional di Pulau Pinang. Jadi ini adalah sebuah kampung nelayan, tetapi wajah kampung nelayan ini semakin berubah mengikut perkembangan zaman. Jadi masih juga ada bahagian-bahagian yang dikekalkan menampakkan ciri-ciri sebagai sebuah kampung nelayan. Kampung ini sebenarnya terletak di kawasan Pantai Bersih, Batus. Jadi kalau Google tengok Pantai Bersih, dan sepanjang Pantai Bersih itu ada terdapat perumahan flat, termasuklah kampung Tun Dato' Sa'dun. Jadi terus lagi ke ujung akan masuk kawasan ni lah, kawasan kampung nelayan, dinamakan Kampung Contoh ini. Di sebelah kiri boleh dapat lihat bangunan gazebo yang dibina. Saya tak sure sama ada penduduk sendiri bina ataupun ada peruntukan daripada kerajaan, sebab ada tengah gazebo tu bentuk dia standard macam ni kita lihat ni. Ini tempat orang lepak di antara kampung dan pantai, dibina gazebo-gazebo macam ni. Jalan masuk ke sini agak kecil. Kalau anda datang sini agak kurang sesuai lah kalau bawa kereta masuk. Lebih elok lagi kereta parking dekat luar sana, dekat kawasan Pantai Bersih, dan berjalan kaki masuk ke kawasan Kampung Contoh ini. Thank you.
Sekarang kita akan menyusur sepanjang pantai di Kampung Contoh Bagan Ajam ni. Jadi pantainya luas dengan pasir yang cantik dan putih, dan ada batu-batu diletakkan untuk mencegah hakisan. Keadaan air laut adalah sekarang keadaan surut, surut, keadaan ketinggian minimum. Jadi inilah pantai pasir yang berwarna putih, luas dan cantik. Di seberang laut sana boleh nampak barisan bangunan-bangunan tinggi. Di situ adalah Georgetown, sebelah pulau, Pulau Pinang ni. Jadi Bagan Ajam ni adalah di sebelah seberang perai, sebelah mainland. Jadi jauh di seberang laut sana adalah Georgetown. Di sini terdapat juga perahu-perahu nelayan yang ditambat di tepi pantai. Jadi ini bermakna masih ada kegiatan menangkap ikan oleh nelayan-nelayan di Kampung Contoh ini. Jadi kawasan pantainya luas, cantik, amat sesuai lah kalau datang dengan keluarga berkelah. Sebab kawasan ni tak jauh daripada batas, cuma kurang diketahui lokasinya
dan juga keadaan yang pantai yang cantik ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Semoga semua kita akan dikurniakan kelapangan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.